Bulan 10 saya pergi dengan syarikat daripada Sarawak, saya dengan Andy Teka, budak Indon yang yang golak menangkup-nangkup lah. Yang dengar saya punya ceramah yang dia golak, dia dengar ceramah saya, dia golak lah Indon tu, Andy Teka. Perasan bros tu dibuat pada bulu bab satu tadi, buang bros tu, cari bros lain, cat aja. Oh, okay. Lain lah kalau kau ambil babi tu betul cat yang kena kena tu lain. Payah apa nak kan? Malam bertamu orang sibuk minyak wangi, kau punya angin. Bawah ke? Kau bondo malam bertamu macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, seperti biasa untuk mengisi kekosongan kita di minggu ini, kita akan mereaksi lagi ceramah motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Dan yang pastinya video ini tuh saya dapat dari requestan teman-teman juga pastinya cuy ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini cuy. Dan sebelum kita lanjut, tak lupa juga cuy, kalau memang suka dengan video ini, bantu di like cuy ya, bantu di like dan di share kalau memang video ini menghibur atau memberikan banyak pengajaran cuy. Oke, dan tanpa banyak cakap, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, langsung aja 3, 2, 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah illazi arsala rasulahu bil huda wa dinil. Katanya video ini ada yang spesial gitu ya, makanya di request untuk saya gitu ya. Haqqillahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berbahagia, tuan pengerusi surau, tuan imam, barisan jatang kuasa penggerak aktiviti surau At-Taqwa. Niah At-Taqwa Niah Paya Jaras Ulu. Dan begitu juga di surau At-Taqwa Niah At-Taqwa Niah Paya Jaras Ulu. Paya Jaras Ulu. Dan begitu juga barisan kepimpinan MPKK, pimpin-pimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama pada malam ini. Dan tidaklah saya ni paling gembira lah rasa bila datang daripada jauh ni kan. Saya suka sangat datang tempat-tempat yang saya tak pernah sampai. So tadi mula-mula saya masuk, saya sembahyang tak ramai lah orang tu. Rupa sana tambahan, sini dia punya main hall dia. Dan alhamdulillah, tahniah semua atas penganjuran program pada malam ini. Kan bukan senang kan nak buat jamuan kan, nak buat jamuan raya. Jadi takkan nak jamuan saja-saja, buatlah ceramah sekali. Jadi saya kira langkah tu langkah kanan betul lah kan. Jadi kalau kata jamuan raya, ada makanan dan macam-macam persediaan, maka makruh ceramah lama-lama. Macam tu. Macam tu. Jadi baiklah kita makan kan, burak-burak apa semua. Tapi sebenarnya bukan makan tu yang mustahak. Bukan makan tu mustahak. Sebab kadang-kadang macam contohlah, sedara mara buat kenduri kan. Bila buat kenduri je sebenarnya yang penting tu dia nak berlungguk tu. Dia nak berburak, tanya. Tu benda tu yang makin hilang dalam masyarakat kita pada hari ni. Bila hari raya pun kadang-kadang dah tak berbual dah. Yang dia sibuk ambil gambar, nak tunjuk kat orang yang dia ada baju macam mana, nak tunjuk kat orang pamer, macam ni, pamer. Macam ni, dia dah sampai sini, dia jumpa siapa.
Macam tu lah, nampak Samsul Rebat lagi dia tak pedulikan saudara dia. Dah ambil gambar dengan Samsul Rebat je pula lah kan. Orang dulu-dulu kalau berhari raya, kalau berhari raya ni memang mengadap betul. Sama raya, kau apa cerita, sihat tak? Lama betul kita tak jumpa. Wahal setiap tahun sekali jumpa ini je, ya? Tapi okay, ayat dah lama tak jumpa kan. Kalau cakap dah lama tak nampak arwah abah saya tu, kalau orang cakap lama betul tak nampak, makna kau buta kau pun mak abah saya macam tu. Arwah abah saya ni memang kelakar orangnya kan. Kalau cakap kan dia diam, sekali-sekala keluar macam tu lah. Dan satu kali itu sebab saya baru-baru ni akhir-akhir ni memang banyak tajuk silaturahim. Dan saya kata cabaran yang paling besar sekarang ni adalah pada ibu ayah kan. Ibu ayah, cabaran paling besar sebab bila hari raya banyak orang balik kampung. Bila balik kampung, kita tengok pattern ni macam gabak kereta api. Kepala kereta api pergi, gabak-gabak semua ikut. Maksudnya bila mak ayah pergi, anak-anak bersusun semua ikut. Meninggal mak ayah dia, anak-anak pun tak balik dah. Itu cabaran dia sekarang. Nah, no, silaturahim ni. Itu sebabnya saya beritahu bab silaturahim ni borek. Ha, borek silaturahim ni. Sorry, berat kalau tak faham lah. Borek silaturahim ni sebab Allah letakkan sifat rahim dalam perhubungan. Bukan biasa-biasa. Boleh je kata kan persaudaraan, sebut ukhuwah aja, tapi ukhuwah memupuk ukhuwah silaturahim tajuk hari ni. Silaturahim. Kalau kita tengok memupuk tu benda digunakan untuk menyuburkan. Memupuk ni menyuburkan, mengembangkan, membina, membentuk. Kemudian bila kata ukhuwah pula adalah persaudaraan. Silaturahim pula hubungan persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan, termasuk juga hubungan dengan masyarakat persekitaran. Hubungan sesaudara sesama Islam. Itu sebabnya Samsul Debat daripada dulu tak ada masalah bab ceramah ni. Sebab apa? Saya tak pernah suruh orang mengundi siapa-siapa, tak ada. Dalam bab ceramah saya kata, bab politik saya kata pilihan raya, tambah ke kau memilih kau pangkah lah. Tapi balik lepih mangkah senyap-senyap. Dah tu je. Ya, ada unsur nak memilih politik, siapa ya, tu hak masing-masing. Cukup-cukup lah orang Islam ni berpecah-pecah. Betul, saya kata. Betul sekali. Itu je poinnya. Kan macam kadang-kadang sampai satu tahap kan, saya kata tak payah nak pasang-pasang bendera kat rumah kau, macam kau lah yang paling apa, benda tu tak menyumbang pun kepada undi. Sekarang cerita senyap-senyap je. Sebab kenapa? Disebabkan semangat kepartian menyebabkan kita jadi bermusuh. Kenapa? Benda ni berlaku di banyak tempat kecuali Paya Jara Sulu. Dan sayangnya di Indonesia berlaku seperti itu cuy. Bawa-bawa agama pasal politik itu yang aduh. Itu yang saya enggak suka banget sebenarnya cuy ya. Ha, tu saya kena cakap dia tu kan. Tu sebab saya kata tuan-tuan kena faham. Kan? Nabi ajar kita apa? Selagi mana dia Islam, selagi mana dia amal perintah Allah ni, selagi manalah, selagi mana dia Islam, selagi itulah kita kena baik. Lain pada tu Nabi tak ajar. Oh, dia tak sambung dengan parti kau, kau jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Ha, dia tu geng ketua kampung lama, kau jangan baik dengan dia. Pun Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar, selagi mana dia Islam, dia amalkan Islam, kita baik. Itu je. Ha, ni kan. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok kan, mati je kita besok, tiga soalan yang Allah Ta'ala tanya. Mati, tiga je soalan Allah Ta'ala tanya. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Nikmat umur. Kau hidup dulu berapa umur kau hidup dulu? Berapa tahun? 80 tahun ya Allah. 80 tahun. Macam mana kau habiskan 80 tahun? Allah Ta'ala tanya. 80 tahun tu banyak baik apa? Mengelinjang tahun 9 tu. Meloncek kan. Apa mengelinjang tu apa? Mengandap, mengintai nak ada orang. Daripada muda-muda sampai ketua tak habis pangai tu. Contohlah. Nakal apa kau jok kau baik? Nah. Contoh soalan kan. Kalau mengelinjang tu orang boleh golak lah. Makna adalah darah ni 9 kat dia tu. Kan? Iya. Maknanya umur berapa tahun? 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 30 tahun. Nikmat umur habiskan untuk apa? Jangan main-main. Itu sebab setiap masa yang kita sia-siakan semua Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Enjoy. Suka-suka sana, enjoy. Suka-suka sini. Malah muda hanya sekali, dia kata. Betul? Muda sekali, suka, mati. Langsung tak dapat tu. Contoh macam tu kan. Main motor. Jopun tu dah elok. Buat tayang motor tu dua, dia pakai satu. Entah apa ni, dia wheelie, wikang lah ni. Macam Superman. Ha, ilah, ilallah, budak-budak sekarang kan. Superman. Pun tak berlaku di Paya Jaras ni, di tempat lain.
Tu saya cakap tadi tu. Maknanya nikmat muda Tuhan sindiran akan tanya. Muda-muda lagi dah datang ke surau. Steady lah macam tu. Muda-muda lagi dah join tadarus. Steady lah macam tu. Ini halai. Muka yang sama setiap tahun tadarus tu. Quran tu cam lah. Muka orang yang tadarus tu. Ah, dia lagi tu. Nampak budak-budak? Alhamdulillah. Iya, sebab Quran ni syafaat untuk kita akhirat besok. Ha, nampak tak? Dah ngam dengan Quran. Sehari kita tinggal Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun kita tinggal Quran tinggalkan kita. Tu orang habis tadarus tak ngaji setahun. Itu hari pertama bila dia ngaji balik tadarus, gagap-gagap, merayau, apa pun tak betul. Tapi lepas 2-3 hari dah okey dah. Sebab dia baca hari-hari. Terbiasa. Kan? Setahun tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun Quran kita tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Itu yang orang kita ni polik sikit, bangga. Kau khatam Quran bila? Aku dah jah dua dah khatam. Sombong. Lepas itu, tak ada lah. Tu lah sekali. Langsung tak kaji dah gitu. Itu masalah. Ha? Kan? Itu belum cerita lagi orang perempuan. Kan? Hari nak nikah kan? Perempuan yang nak bernikah tu, dengan baju pengantin bersimpuh, apa acara khatam Quran. Pasan pula mic speaker satu kampung dengar. Al qul ya ayyuhal kafirun ila bangang nak mengaji. Pokono kau. Satu kampung dengar ada baca salah. Hai. Sebab apa? Tak mengaji. Speaker tak lagi. Tak membaca, cuman. Tak mengamalkan. Nampak tak? Nikmat muda Tuhan akan tanya. Itu sebab jangan kita main-main. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Nampak orang tu sakit lutut, bila dia sujud bawa datuk datap bunyi lutut. Allah bawa tap 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 tap. Allah seorang tu. Ya hai sian ni. Dia panjang umur. Lutut dia sakit dah berapa lama? Dah 10 tahun dah macam tu. Hidup ni orang tu elok tegak tak ada sakit lutut. Meninggal besok tu. Tak cakit sudu. Kan, kena tongking kek bini sampai ganyat langsung mati. Jangan main-main. Jantung orang lelaki bukan kuat buana dah sekarang ni. Tu sebabnya kalau kita tengok kajian kan dekat Malaysia ni, lelaki mati dulu. Kebanyakan lelaki mati dulu. Jadi orang perempuan bila dah tahu fakta lelaki mati dulu, siapa yang berlaki baik panggil elok-elok. Layan suami tu elok-elok. Engkau mah jip sikit marah, sikit marah, sikit marah. Abang boleh dia nyusun ayat abang nak dia marah lagi nak apa bubu nak bubu dia marah lagi nak bubu apa bubu nasi pen marah dia turun di rumah flat pi boleh kecil sana tu marah dia tak nak dia nak air tangan bini turun lift tu. Poi boleh bubur ke makcik senah tu. Mana sama dia nak air tangan bini eh. Sedih, sabak hati luluh. Masuk dalam lift tak macam mana tersapit kepala kat lift. Lalu mati. Yang selamat bubur. Tahu lah masa tu orang perempuan tahu lah dia nangis tu. Allah bang tak sampai masak bubur untuk abang. Masa dia minta aku tak nak bagi. Yang jadi mangsa imam dengan jemaah surau. 3 malam tahlil bubur jangan. Apa kau nak bubur ni? Tengok ke arwah hatilah. Masa arwah hidup kau tak nak bagi. Yang memang hidup nak kau menjadi mangsa nak makan bubur dalam tahlil tu. Contohlah. Yang ketiga, nikmat apa Allah Taala katanya? Ini contoh cuy ya, ini contoh ya. Ustaz itu bukan mencela atau siapa-siapa gitu. Ini kayak seumpamaan aja gitu cuy ya. Jadi jangan salah sangka cuy. Nikmat ilmu. Dapat ilmu, amalkan ke tidak? Selain daripada amal, sebar panjangkan ke tidak? Itu sebabnya Imam Syafi'i kata, kalau kita, walaupun kita kadang kita, apa yang saya cakap ni, kita dah pernah dengar dah pun. Adanya nak ustaz ni pun dah pernah cakap dah benda ni. Eh tahu ni. Tapi selagi mana kita belum amalkan, kita kena anggap itu adalah benda baru. So kena amal. Dan amal satu, sebar panjangkan kepada yang lain. Mak ayah, suami khususnya sebagai ketua keluarga, setkan masa seminggu sekali sembahyang jemaah ke rumah.
Jadi pesan, kita dah dapat poin malam ni, dapat ilmu daripada kuliah setiap malam tu, share dengan keluarga. Tadi macam mana bang ceramah? Oh, tadi ustaz tu ajak tajuknya. Tadi belajar tentang hadis 40 tentang ilmu. Oh ya ko, pasal apa? Tiga golongan yang dilaknat oleh Allah. Empat golongan yang dilaknat oleh Allah. Golongan yang menuntut ilmu. Aduh ko bang. Aduh. Macam tu lah. Sambil minum ya. Share. Kan ada empat. Tapi abang tak ingat apa dia. Tapi empat lah. Tentulah. Apa mana dia. Ha, tu yang payah tu. Empat, kan? Dia tahu ada empat. Tapi tak ingat apa mana. Sebab macam mana lah. Tak ingat kan satu. Tak ingat. Abang start Allah lap. Dia kata tak ingat lah. Terlelap. Ha, tu sebab kata Imam Syafi'i, kalau nak ilmu ni ibarat binatang buruan. Kata. Imam Syafi'i kata. Ilmu ibarat binatang buruan. Kalau kamu nak tangkap dia dengan mata pena. Ha, cantik kalau boleh. Macam sekarang canggih handphone. Kan. Sekarang ni dah ada rekod ni ha. Jadi kita boleh tengok balik semula. Tengoklah balik kan. Ha, tu sebab saya nak cover siap-siap orang tak menyalin tu. Saya cover siap-siap. Manakah boleh tengok balik video ustaz tu yang saya tak salin tu. Ha, tak apalah kan. Empat golongan yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Aduh rupa eh. Siapa dah? Yang pertama orang yang menuntut ilmu supaya nak tunjuk siapa yang paling pandai. Orang tu dilaknat oleh Allah. Nampak tak? Dia nak kuliah belajar ke kampung, dia duduk ke kampung ni. Dia nak pergi universiti ni, kau tengok aku balik so tengok siapa paling pandai dalam kampung ni. Ni orang yang dilaknat oleh Allah Taala. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepada dia, nak orang hormat dia. Besok aku balik kau orang semua kena respect aku tau. Dilaknat oleh Allah. Ketiga, orang yang menuntut ilmu untuk mencapai kekayaan dunia. Dilaknat oleh Allah. Tu sebab orang perempuan, amak-amak, gomak cakap dengan anak. Kau nak kaya, nak senang, belajar. Salah. Jangan ajar anak macam tu. Ayah kau ni jadi macam ni sebab apa? Sebab ayah kau belajar. Cik ayat eh. Habis yang lain ni semua tak belajar? Tak. Peluang kadang-kadang tak sama. Betul sih. Rezeki Allah tentukan berbeza-beza. Betul sih. Betul. Ada orang tu kaya-kaya menipu je kau jual. Ada. Tak ada seorang pun tak pernah ditipu dalam sekolah tu. Rakan alumni sekolah tu habis semua dikelepet duit dah. Ada. Nampak. Dan yang keempat yang paling teruk sekali, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama orang yang tak pandai. Lagi teruk. Dalam grup WhatsApp nak dilawan ni. Setakat yang aku belajar dululah, benda ni tak boleh sebenarnya. Cik, dia nak tunjuk kerana dia paling pandai dalam grup WhatsApp tu. Belakang. Yang sebenarnya point dia pun ambil kat Google. Tapi nak share dengan orang kerana dia paling pandai. Contohlah, jadi kita share. Oh, baru kita tahu. Nampak tak point macam tu lah. Tu maksud saya. Jadi ilmu ada, amalkan, sebar panjangkan kepada yang lain. Sebab itulah bila diberi peringatan, jangan buat macam ni, jangan buat begitu, Islam ni, Islam suruh macam ni, Islam tak bagi buat macam ni. Itu sebab Nabi sebut apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dunia penjara bagi orang mukmin, masuk penjara, tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Kan? Itu sebab Nabi sebut juga, kebebasan yang sebenar, kemerdekaan yang sebenar pada orang mukmin adalah kematian. Dah mati baru tak ada peraturan. Buatlah pun nak buat. Tak ada buat apa dah, tak boleh apa. Dah habis, dah selesai dah. Nampak tak? Ha, itu sebabnya kita kena jaga. Nampak kan? Ha, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Kalau kita belajar tentang pintu neraka, ada beberapa pintu neraka. Salah satu daripada pintu neraka itu adalah pintu neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni untuk siapa? Neraka Sa'ir ni adalah untuk orang yang dah diberi peringatan tapi dia tetap buat benda yang jahat juga. Dah suruh jangan buat, buat lagi. Jangan buat lagi. Maka orang tu masuk dalam neraka Sa'ir. Nak tahu pasal neraka-neraka yang lain, maka kena confirm kena jemput lagi untuk ceramah yang lain. Ya, sebab malam ni tajuk yang lain. Ha, syok betul dengan ni kan. Ya, main-main kan. Dan yang ketiga, nikmat harta. Keempat, nikmat harta. Nikmat harta, Tuhan akan tanya, dari mana kau dapat harta, ke mana kau belanjakan? Tuhan akan tanya. Tu sebab tidak sepatutnya bila ada orang tegur kita, kita jawab, sekati akulah duit aku. Dia kata, nampak? Tak ada sekati. Sebab Tuhan akan tanya. Dari mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan? Tuhan akan tanya. Ramai yang tahu kita kena. Contohlah kan, ada duit banyak. Kawan kita tegur, kau duit ada sedekah lah, sekati akulah duit aku. Nampak? Tak suka hati sebenarnya. Sebab Tuhan akan tanya. Kalau ada orang tegur kita, rahmat. Nah, jadi Allah Ta'ala akan tanya nikmat harta tadi pergi. Cuma kalau ada duit, saja-saja tak pergi Mekah, jangan. Itu berapa ramai orang menyesal.
Berapa ramai orang menyesal lagi tu. Dia kata, tak apalah, lain-lain kali boleh pergi. Nak pergi Paris dulu, pergi Europe, tiba-tiba PKP. Oh, itu dia. Masa tu masing-masing dah rasa macam nak mati benar lah. Tak boleh keluar, sorang-sorang mati, COVID-COVID. Hari ini diumumkan. Lepas tu kita pun dengar. Kan? Dengan ini diumumkan, PKP dilanjutkan. Wah, lanjut lagi. Hari ini. Ditidurkan, senyap. COVID-19 punya hal. Orang sini tak faham COVID-19. COVID-19. Ha, kan dah faham dah. Ha, tu cakap tu. Lain macam orang sini. Tu cakap tadi. Makna kata kita masa tu ramai macam, kenapa aku tak pergi Mekah. Tapi perasan tak apa satu yang kita boleh nampak apa? Kita nampak secara live. Orang kat Mekah dengan kita tengok kan. Ramai ke tak ramai? Tidak ramai. Tak ramai. Sedikit tak ramai. Sekali. Satu pengajaran nak beritahu apa? Kalau tak orang selain pada orang negara Arab ni, belum tentu lagi ramai. Orang luar yang ramainya yang meramai kan. Betul sih. Sebab pernah mak saya tahu orang tu, kamu tak pergi buat umrah ke? Kita orang duduk sini, bila-bila boleh buat. Itu kepala otak dia. Itu sampai sudah tak buat. Iya, tuan-tuan cuba tengok. Perasan tak? Dia semayang main kat kodai dia. Ya, kita ni macam pakaian payah nak datang, bergolok bergadai nak pergi ni. Itu sebabnya. Saya insyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya akan pergi lagi pada bulan 7, 9, 10 seboleh-doleh. Lepas ni lah, lepas musim haji biasa pergi. Banyak banget. Tapi siapa yang nak pergi dengan Samsul Debat, dia lain sikit cara. Dia kena telefon pejabat saya, Samsul Debat bulan 9 ni pergi tak? Pergi. Pergi dengan siapa? Tanya. Sebab Samsul Debat tak ada travel agency. Saya tidak berhajat nak buka syarikat travel agent. Poning kepala otak saya tak mahu. Tapi bila setiap kali saya pergi dengan syarikat yang berbeza. Oh, beda-beda. Kenapa? Syarikat. Sebab ada syarikat, bila dia dapat tanda tangan saya, bersetuju dengan saya, kadang-kadang trip yang saya tak pergi pun dia letak muka saya. Tu saya kepantangan saya tu. Ya, faham tak? Dia letak muka saya. Penipuan psikologi. Lepas tu kan, omak-omak ni pun, betul ke Samsul Debat pergi? Betul. Nak pergi dengan dia tu. Gambar Samsul Debat ada situ. Seminggu sebelum dia kata Samsul Debat last minute tarik diri sebab program jadual dia penuh. Nama bohong tu. Sudah yang kena marah aku. Itu sebabnya jangan percaya. Itu sebab saya tak terikat dengan mana-mana syarikat travel. Bulan 9 saya pergi syarikat berbeza, 10 syarikat berbeza. Hari itu saya pergi dengan TTH Travel, saya pergi dengan Andalusia, saya pergi dengan KRS, saya pergi dengan HB. Kemudian tahun lepas saya pergi dengan Faizin. Pak Faizin saya pergi dengan Harmoni, Persada Global. Kan, insyaAllah ni bulan 9 ni saya pergi dengan satu syarikat daripada Singapura. Satu syarikat daripada Kuala Lumpur. Bulan 10 saya pergi dengan syarikat daripada Sarawak. Saya dengan Andy Teka, budak Indon yang yang golak menangkup-nangkup lah. Yang dengar saya punya ceramah yang dia golak, dia dengar ceramah saya, dia golak lah. Budak Indon tu, Andy Teka. Saya dengan dia pergi bulan 10. Bulan 11 saya pergi dengan syarikat di Singapura. Benar. Ini ternyata yang dimaksud spesial, cuy. Sebenarnya benar, cuy. Bulan 10. Iya, benar enggak? Lupa-lupa. Iya, bulan 10 rencananya, cuy. Kita akan ini maksudnya direncanakan gitu. Insyaallah gitu ya. Kalau diberi rezeki umur panjang gitu ya. Jadi ya nantilah saya pasang iklan di awal, cuy ya. Di awal video gitu ya. Benar-benar. Oh, ini ternyata, cuy. Macam itulah. Oi. Tapi semua syarikat berbeza-beza. Ini kan promo dah. Lebih kurang macam tu. Nak pergi. Dan Samsul Debat tak jadi mutawif. Saya tak jadi mutawif. Saya jadi peserta. Cuma kalau dia bagi tazkirah tadi minta saya tambahlah sikit. Tak boleh. Bila saya jadi mutawif, kesian travel agency lain tu. Ditinggalkan mutawif tu, dia dengar taklimat saya tu, kesian tu. Baiklah aku diam-diam dengar kan macam tu. Wah, bulan 10 sih, cuy ya. Bulan 10 buat akak-akak, puan-puan, tuan-tuan yang nak join. Wah, kayaknya bulan 10 paling paling spesial sih. Paling spesial. Jadi mana kata tu yang pertama, nikmat Allah Taala akan tanya. Kedua, Allah Taala akan tanya tentang amanah, amanah kita. Daripada sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah, cik. Allah akan tanya. Amanah apa? Amanah sebagai ketua. Ni pengurusi MPKK, Ahli Jantan Kuasa MPKK, semua kena tanya. AJK Surau tanya. Masalahnya kita selalu atas dunia lagi dah sebut. Aku AJK biasa-biasa je. Letak nama je tu. Siapa cakap?
Kalau letak nama tu paling copek sekali masuk dengan aku tu. Faham tak? Sebab apa? Sebab jawatan dah bagi, kau tak buat apa? Apa hal? Kan? Letak jawatan siap, sekali pun tak datang ke surau, bersihkan surau. Nyiram pokok pun tak nak. Ha, cendera tu. Nama ada. Tapi apa kerja kita? Jangan main-main. Tu sebab saya kata, hati-hati, amanah Allah Ta'ala akan tanya. Tanya. Termasuklah jawatan CEO rumah tangga. Tuhan akan tanya. Ketua lorong, tanya. Jangan main-main. Siapa suruh bagi jawatan? Kan? Ha, tu sebabnya jangan minta-minta jawatan, Nabi pesan. Tapi kalau dah dipilih, anggaplah dia sebagai satu amanah. La imana liman la amanata lahu waladina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Nikmat dan juga amanah. Dan yang ketiga tu tajuk kita hari ini, silaturrahim. Baru sampai masih tajuk pun habislah ambil cemah tu ni. Silaturrahim ni berat saya kata, sebab Allah letakkan sifat rahim dalam perhubungan. Sifat Allah rahim. Silaturrahmi, silaturrahim. Penyayang tu Allah Ta'ala letak dalam tu. Itu sebabnya contohnya katalah saya bergaduh dengan orang haji lah. Mana-mana saya bergaduh dengan orang kampung dia kan. Haji lah tak puas hati dengan saya. Saya okey, saya dengan dia tak puas hati. Tapi masing-masing berhelah. Bila cakap, ji apa kau gaduh dengan samsurubat tu? Ya aku okey dengan dia tak nak baik dengan aku tu. Ini banyak tanya di perkampungan saya. Apa kau gaduh dengan tuan haji tu? Eh, tak adalah, aku okey ni, aku dah hulur tangan lah, dia tak nak salam dengan aku. Dua-dua boleh cakap macam tu, tapi akhirat besok silaturahim tu akan bersuara. Siapa yang tak nak baik sebenarnya dalam hati ni? Kat dunia bolehlah tipu, akhirat nak tipu siapa? Silaturahim tu akan bersuara. Nampaklah. Jadi jangan. Tu sebabnya dalam bab silaturahim ni, saya kata berat sangat-sangat. Berat sangat-sangat. Sebab jangan memutuskan silaturahim. Barang siapa yang memutuskan, nescaya aku akan memutuskan dengannya. Dan barang siapa yang menyambungkan, maka aku juga akan menyambungkan dengannya. Itu hadis kudsi Allah Ta'ala beritahu tu. Dan janganlah kita bersilaturahim. Agama-agama. Kau dengan aku tak ada apa-apa lagi dah. Tolong jangan lagi lalu depan rumah aku ni. Rumah, lalu depan rumah pun tak beli. Punya taruk je. Dah lah tu satu-satunya jalan nak keluar dari kampung tu. Gilo betul. Pahal dia ni macam ni bang eh. Boleh buat mana? Pahal tak? Jangan. Jangan. Sebenarnya satu perbuatan. Sorry, dua perbuatan. Yang mulia di sisi Allah. Tapi susah nak buat. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Minta maaf dan memaafkan. Dua-dua berat. Nak minta maaf, alasannya dia kata apa? Pahal pula aku minta maaf dengan dia. Aku lagi tua daripada dia. Nampak? Alasan. Gengsi. Kedua, alasan kedua. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Aku pak saudara, dia anak buah. Gengsi lagi. Ketiga, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Aku pangkat lagi tinggi daripada dia. Aku bos, dia anak buah, dia pekerja. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Dan yang paling dilema, paling popular sekali. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Bukan salah aku. Nampak? Dia tetap pegang bukan salah dia. Memaafkan pula ada juga masalah. Aku orang lain boleh, tapi bukan dia. Pilih pula orang dia boleh maafkan. Itu parah sih. Lain macam makam dia. Nampak tak? Jadi itu sebabnya nak beritahu, minta maaf dan memaafkan itu mulia di sisi Allah, tapi berat nak buat. Maka kenapa kita kena minta maaf? Walaupun pertama kita bukan lagi muda daripada dia. Kenapa pula kita minta maaf? Yang kedua sebab pangkat kita lagi tinggi daripada dia. Yang ketiga sebab bukan salah kita. Kenapa tetap juga kita kena minta maaf? Sebab kita tak tahu siapa mati dulu. Betul. Itu. Itu je alasannya. Pernah kan berlaku dalam kampung ni? Cuba ingat balik, semua orang mesti pernah ingat peristiwa ni. Ada seorang warga penduduk kampung ni tak sihat, dah teruk dah dia. Bang, bang, dengar siapa tu dah teruk dah bang. Ya ke? Lah ingat petang ni lepas aku nak pergi tengok dia lah. Pernah berlaku dalam kampung. Semua orang pernah melalui keadaan. Petang nak pergi tengok lah. Apa tu dah tak sihat dah, bang nak pergi tengok lah. Oh ya ke bang? Ha, yalah, abang pergilah. Petang tu lepas asar, kan? Lepas asar nak pergi tengok, tiba-tiba live badminton.
Zijia lawan dengan apa tah Hartono apa benda tah Hindu tu. Live final. Bang, jadi tak apa pergi tengok ni. Gagal. Besok lah nak tengok badminton lah. Besok. Realita. Dia kata realita besok. Banget. Malam tu meninggal. Ayat dia, aku baru nak tengok dia. Meninggal dah dia. Walhal tadi petang patut tengok, tak pergi tengok. Jadilah kita orang yang rugi. Itu orang tu meninggal. Kalau kita meninggal. Itu tak saya kata tadi, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Pergi ke hospital, nampak orang tu. Oksigen tu naik turun, naik kita lalu tu ngeleng. Tak besok lusa tu. Confident dia bercakap tu. Dia keluar dari hospital tak pernah pergi kanan, dia kena gelek kat taksi tu. Dia mati dulu. Yang pakai oksigen tadi elok togak baca Yasin untuk dia. Bayangkan nak cakap apa. Tu buat saya kata minta maaf senang. Tu sebabnya orang yang kena penyakit kanser. Ha, ni cerita orang yang kanser kan. Siapa yang ada ahli keluarga dia meninggal dunia sebab kanser? Ada tak? Ada kan? Menurut anak murid debat saya di USIM, dia dah buat kajian dah. Lebih 90% orang yang meninggal disebabkan kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok. Oh, iya ke? Dia mesti meninggal Rejab, Syakban, Ramadan atau Isnin, Khamis, Jumaat. Betul atau tidak? Cuba cek balik. Benar ni. Gue jadi kayak penasaran gitu ya. Banyak sih ya kejadian-kejadian seperti itu ya tentang kanker gitu cuy. Tapi enggak melihat harinya juga sih ya. 90%. 90% masalahnya cuy. Orang yang sakit kanser, Allah bagi dia kelebihan. Soalan bocor, dia boleh hagak dah je nak poi bila. Badan dia dah tak sihat, dah tak larat dah. Doktor pula cakap, ini kalau tengok mungkin dalam 2 bulan lah paling lama. Doktor pula cakap macam tu. Soalan bocor. Dah tinggal 2 bulan. Apa dia buat? Dia pun keluarkan duit RM50,000. Dia keluar duit RM50,000. Mak, ni RM10,000. Mak bagi dekat Alung. Alung kata tu nak pakai nak berniaga. Ni RM20,000. Mak dengan Abah pergilah umrah ke. Lepas tu lagi RM10,000 ni mak. Lagi RM10,500. Lagi RM10,500. Mak pecahkan RM1,000. Hantarkan wakaf masjid-masjid. Pergi ke pusat-pusat zakat Selangor tu pergi. Lembaga zakat Selangor tu pergi. Yang badan Nabi lagi RM500, mak tolong top up telefon. Kenapa? Dia top up telefon, dia telefon seorang-seorang dalam telefon yang kenalan dia tu. Minta maaf, hujung rambut, hujung kaki, aku mungkin dah tak lama nak pergi. Tak ke dia ni paling beruntung sekali. Karena sudah mengetahui bahawa dia akan meninggal gitu ya. Ketimbang kita yang gak tahu kapan kita meninggal, tiba-tiba meninggal gitu. Kita yang perasan hidup lama. Kan? Tak sampai. Masuk akal. Rasa boleh lagi 50 tahun ni. Siapa cakap? Ya, ni, kita masih menduga-duga je. Ya kan? Tiba-tiba esok pagi dah tak bangun dah. Dan dah khabar dah. Jangan bersandar ke tiang tu. Contoh, jangan beralih lah. Aduh lah yang cakap. Aku dah cakap dah ramai orang bersandar ke dinding tu mati. Dah cakap dah. Tak ada tu dah. Beralih lah contoh. Yo. Kan, dia kan teori macam tu. Jangan ambil gambar bertiga. Nanti tongkat mati. Dulu. Orang dulu kan terantuk. Kepala terantuk. Hantuk pelik semula. Siap. Orang tu dulu hantuk kali kedua lagi teruk daripada yang pertama, langsung mati. Jangan cakap apa. Macam tu lah saya kata tadi, jangan terpedaya sampai bila tu. Sebabnya kita minta maaf dengan orang. Aku minta maaf dengan kau je buat salah silap. Itu sebab saya paling respect masyarakat Jawa. Jawa. Sini ramai Jawa ni, saya tengok muka pun tahu. Paya ceras dia kan. Ceras. Betul ke tak ramai Jawa?
Dah tak mengaku lah. Payah betul. Setiap daerah kayaknya ada. Macam saya, belah mak saya Jawa. Ya, Ustaz belah juga ayah saya Jawa. Minang. Oh, dah orang cakap. Negeri Sembilan ada ke Jawa? Eh, jangan main-main. Jawa satu Malaysia ada lah. Ya, semua tempat ada. Semua tempat kayaknya. Sebab arwah atuk saya tu memang Jawa daripada Indun betul. Belah mak saya. Wan saya Jawa Negeri Sembilan. Dia kahwin mak saya, lepas tu arwah atuk saya kan orang Jawa dulu kan, dia merantau. Mak saya lahir di kampung Sungai Balak, Kajang. Membesar tu IC dia berapa? 10 ya? Kalau Selangor 10 dulu. Jadi lepas tu merantau arwah atuk saya sampai lah, dia sampai ke Sudah, orang panggil dia Wak Rais. Wak Rais Sate. Dia cucu sate kat Simpang Duyan, Sungai Buloh, Jelebu. Dia merantau daripada Kajang, dia pergi ke Pahang, dekat Kampung Pongsu kan, Bukit Damar kat area situ lah. Kemudian daripada sana pergi pula ke, pergi balik ke Negeri Sembilan. Sebab Negeri Sembilan kat Jelebu ada satu rancangan tanah pinggir, dekat situ lah mak saya membesar. Kampung Sungai Buloh, Simpang Duyan, Jelebu. Bukan Sungai Buloh Selangor, Sungai Buloh Jelebu. Arwah abah saya pula Batu Kikir, Jambatan Bosi. Tu yang Jawa campur Minang tu, tengok muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi janang, bantai lah kan. Macam tu lah. Jadi kalau buat Jawa dengan saya tak pandai saya tu. Tapi sepupu-sepupu mak saya yang Jawa, di Dengkil ada, di Banting ada, di Meru ramai. Paling ramai sepupu mak dekat Meru. Di Kajang memang ada lah. Tu memang ada lah, jumpa lagi. Tu kenapa saya sebut saya suka masyarakat Jawa? Sebab masyarakat Jawa biasanya kalau dia berhari raya, sebelum dia keluar daripada rumah tu, dia akan duduk menghadap tuan rumah ni. Senia salam menghadap, minta maaf banyak salah silap. Cakap Jawa. Ni saya terjemahkan ni. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa, apa yang saya tercakap, mana yang terlebih cakap, apa semua menyakitkan hati dan perasaan, makan minum saya minta halalkan dia. Ya, iyalah samalah saya. Saya pun minta maaf banyak salah. Macam tu baru betul ayo. Ini kita semak kaya Mak Jabatin. Nak pergi rumah lain pula. Macam tu pintu kita. Sekarang Babado, gitu ya. Raya macam tu tuan. Minta maaf betul-betul. Itu saya kata tadi, minta maaf dan memaafkan. Ya, minta maaf betul-betul. Saya kata nak sedih-sedih, kita nak sedih bulan Ramadan hari tu sedih. Bila last kita sedih? Paling kita nak sedih masa bila? Malam last tarawih. Itu. Itu yang kadang-kadang imam tu kan, imam yang menghayati Ramadan tu, malam last tarawih dia sujud tu, Allahu akbar. Sedih. Malam terakhir. Dah menangis dengan bunyi macam tu. Yang orang lain makmum yang belakang yang tak faham ni, mula dia dah. Patut orang lain faham dah sedih. Kenapa lah? Malam ni last tarawih. Yeah, orang tu faham. Takut tak jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Betul. Budak muda yang seorang tu lagi pula. Aduh. Longoh takut aku ni. Yang seorang tu, bila lah imam ni nak mati. Tahu waktu berangai. Masalah tu. Bukan sini lah, tempat lain. Iya. Tapi bila masuk ya 30 Ramadan, dah tak ada sedih-sedih lagi dah. Sebab malam last tu, malam raya, kena happy, gembira. Itu sebab drama Melayu ni. Cuma tengok malam tu lah taruk betul drama Melayu. Kita tengok kat tahun baru Cina, Korea, Cina, Raya India kan, semua gembira punya dah. Kita malam raya lah dah akur, taruk betul dah akur. Korek-korek tangan tu sampai kojang-kojang nak kawan tu lumpuh dah, konon poti lah apalah. Iklan drama raya Melayu juga macam tu, ponok buruk tu. Taruk azab betul Bojah Nawi tu tiap-tiap tahun. Tengok la ilaha illallah. Masa tu lah mati. Malam raya mati. Malam raya mati lah. Tak sampai lah kau cakap. Jaga diri baik-baik nak. Ni nak mati dah ni. Tahu dah ni nak mati dah ni. Ya. Udah tahu. Cubalah bagi yang elok-elok. Ngacau penganan. Tu penganan. Dodol. Ngacau dodol. Tentulah ngantuk. Time tu dah tertangkap masuk dalam dodol. Matilah. Udah lah parah betul drama Melayu ni. Tak boleh ke drama Melayu ni balik kampung gembira. Assalamualaikum mak. Dah 10 tahun tak balik, dia balik. Tautkan silaturahim. Macam tu lah. Kan? Mak, dulu Alung tak mampu. Alung nak bagi duit raya kat mak. Nah mak ni. Allah anak mak, terima kasih banyak kau dah berjaya. Kan elok macam tu. Happy ending ya.
Lagu Rayo, cuba tengok. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya. Gembira. Ku pohon restu darimu. Betul dah tu. Restu daripada Allah Ta'ala. Dan restu daripada mak ayah. Betul dah tu. Ini alamat. Apa bondo lagu Rayo macam tu? Gue penasaran ini lagu dari siapa sih? Alamat. Dia keluar tahun ini kah? Atau memang maksudnya raya tahun ini kah? Oh, alamak. Apa kau bangang Mona tak tahu Rayo bila? Kuih Rayo tak jadi-jadi apa lambat mana perempuan tu? Oh, perempuan yang nyanyi ya? Kan? Aduh, heran betul aku. Ni ya, pagi Rayo tu gembira. Itu sebab malam tu kita disunatkan bertakbir malam tu. Malam tu pun nak tahu silaturahim. Macam di sini. Saya rasa. Saya tengok suasana kampung ni, dia masih buat takbir rumah ke rumah malam raya. Buat itu kan? Yang enggak ada. Buat bawa sih. Budak-budak muda ni, cakap kat dia, dia korang kena sambung kalau kita orang dah tak ada. Betul. Buat takbir rumah ke rumah. Gembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Akbar macam tu lah, gembira. La ilaha illallah wallahu akbar. Saja nak test speaker. Sedap lah speaker ni. Ini takbir. Allahu akbar. Apa yang kau sedih mana? Cakap. Wah, tu belum cerita lagi nak tak orang takbir dia nak takbir tajwid tak betul. Ha jangan. Tajwidnya tajwid. Yang terutama yang takbir panjang. Yang panjang. Allahumma kabira wa nawadah sudah sudah apa benda eh. Orang takbir ni nak takbir. Ya. Kanalah betul. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jagalah tu. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. Macam tu. Sekotul-sekotul. Dah. Kenapa anda? Kalau tak pun baca yang biasa tak payah ambil yang panjang. Allahu akbar Allah yang biasa je tu dah. Lepas tu doa dah. Lepas tu makan. Nampak tak? Kita pergi rumah ke rumah ziarah satu rahim. Nampak tak? Lepas tu salam tu rumah tu betul kan? Ada yang tak faham bahasa tu. Kita dah pergi rumah ke rumah ditutup pintu kan. Kan? Macam orang nak bona makan kat rumah tu. Kau nak panggil yang tak pagi orang masuk bertakbir, dia lagi rugi. Betul sih. Tak? Takbir rumah ke rumah. Dulu-dulu lagi lah. Dulu-dulu masa saya ingat, masa saya kecil, takbir rumah ke rumah tu. Rumah last sekali rumah imam. Semua grup aku kumpul rumah imam. Pukul 4 pagi. Cik-cik ni yang nunggu. Ya, kan tak ada dah. Semua dah pocah-pocah grup kan. Ramai-ramai supaya dapat beli habis awal. Kuda oleh pun dah habis. Ya, ini yang ramai. Malam tu dia mengkiamun lail. Malam last pun kiamun lail. Dia kiamun lail dekat downtown. Uptown. Dia menunggu kuih raya yang RM30 satu bekas sampai jadi RM30. Dia nunggu promo. Dia tunggu lelong seluar jin RM150 sampai jadi RM90. Dia tunggu pukul 5 pagi baru dia dapat harga. Balik dengan banggo sampai ke rumah dah 5:30. Kejap lagi nak subuh. Tak apalah tidur kejap. Jago-jago dah maghrib. Ada ke tak ada berlaku? Ada. Siapa yang tertidur? Gimana? Pada waktu itu dianggap sebagai sengaja. Oh, tertidur pula dia tak selesaikan, dia tak selesaikan zakat fitrah lagi. Siapa yang lepas sembahyang raya baru nak bayar zakat fitrah, tetap wajib bayar tapi dia tak akan dapat pahala bayar zakat fitrah, dia dapat pahala bayar sedekah sahaja. Kalau jaga-jaga dah maghrib tadi.
tetap wajib bayar zakat fitrah tapi hukumnya berdosa sebab dah masuk 2 Syawal. Nah, itu sebab jangan main-main. Jadi kalau apa bayarlah awal. Dan jangan confident, saya dah biasa bayar sebelum solat sunat Aidilfitri, melainkan bapak mentua kita amil. Ha, tu boleh lah. Bah, jap bah, belum bayar lagi. Ha, boleh macam tu. Faham? Ha. Ada yang tanya, "Ustaz, nak tanya lah ustaz, kalau saya kerja dekat Selangor tapi kampung kat Johor, mana yang paling afdal? Bayar kat Johor ke bayar kat Selangor?" Bayarlah kat Selangor, tempat kita ke Johor. Tempat kita bekerja. Tak boleh ke bayar kat Johor? Tadi kau tanya aku apa? Macam mana tak mengira pun lah doang. Mengharap itu. Kau dah tanya afdal, aku jawablah afdal. Kau nak bayar kat Johor sekali kau lah. Kan? Orang ni gomel tanya pelik-pelik tu. "Ustaz, kalau suami saya mazhab Hanafi, isteri mazhab Syafi'i, kami bercium sebelum semayang, batal tak wuduk kami?" Kau dah tak ada time lain ke nak bercium? Payah tenan. Haruskah di situ ciuman gitu? Dia kata kalau kita tengah cat rumah kan, tiba-tiba berperasan berus cat tu diperbuat daripada bulu bab satu. Bulu babi lah, aku tak faham. Adakah kita kena kikis balik cat tu? Adakah? Tak payah. Islam tak susah macam tu. Duh, kita pakai brush cat tadi. Berperasan. Brush tu dibuat pada bulu bab satu tadi. Buang brush tu, cari brush lain. Cat aja. Oh, lain lah kalau kau ambil babi tu betul cat. Itu lain. Payah pun lah kan. Macam tu lah. Jadi banyak. Kenapa tiba-tiba ide ustaz ada di situ ya? Balik pada silaturahim tadi, jangan kita lupa, jago. Itu sebabnya Nabi sebut, "Hai orang ramai, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah satu rahim. Solatlah di waktu malam ketika mana manusia sedang tidur. Nescaya kamu dapat masuk syurga dengan sejahtera dan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya silaturahim masuk dalam perkara tu. Begitu juga bagaimana cara nak mengeratkan silaturahim? Masak lauk lebih. Satu. Kan? Macam Nabi pun kalau Nabi masak, Nabi lebihkan kuah. Sebab apa? Nabi nak bagi jiran-jiran tetangga dia rasa seorang sikit. Termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Ha, nampak? Macam malam ni kan? Masak lauk lebih. Sebab malam ni potluck. Kamu yang potluck kan? Kau memang masak apa tu? Potluck ke? Order je ke apa? Ha? Ha? Dua-dua tu. Oh, steady. Tapi sayang kan, tak ada siapa tanya penjamah gomah makan apa. Memang ikut selera pengusi kan. Tak ada lah gurau tu. Saya okey lah tu kan. Saya tak mengagam tu. Apa bono pun saya makan, jangan risau. Tapi betul, masakkan lauk lebih. Macam contoh kan, contoh lain kali lah. Kalau dengar-dengar kan, penjamah tu datang, dia gomah makan apa? Cuba tanya. Dia senang kan, si lemak. Apa tu pun nasi putih, nasi goreng dia makan. Kalau nasi putih tu lauk apa dia suka. Dia dapat telur dadar apa jadilah. Ha, pak, saya telur dadar. Kau susah warna dah kan. Iya. Barulah betul. Eh, mana tahu ni penceramah tanya. PA ustaz dah cakap. Ustaz gemar ni. Iya, jauh-jauh datang. Air kosong bagi. Contohlah. Contoh. Kan. Tak adalah, okey saja. Tapi betul. Orang tua-tua dulu macam itulah. Nak masyarakat Jawa, cawan tu bertangkai apa semua ni lah. Sebab apa? Kata Syekh Murtada dulu, ketua keluarga kalau kita siapkan, dia punya pinggan dengan cawan yang mesti beza dengan orang lain. Pinggan ayah mana ada orang mesti. Orang Jawa tu lagi lah dulu. Ayah siap satu hidang semua dengan apa semua, dia duduk asing-asing. Yang lain semua duduk kat tika. Bawah tengok, doa minta lah ada lauk lebih kat atas tu. Mengharap lauk. Tak beza kan. Lepas tu kalau kita makan, kita makan ramai-ramai, jangan tahu capai lauk yang jauh daripada kita. Ambil yang doket dengan kita. Kalau kawan tu tak ada lauk, yang doket dengan dia basuh tangan. Kesian betul. Buat tak roti, ambil kita punya. Kesian betul kawan. Eh, tak makan ke? Saya dah kenyang lah. Sebab dia tak ambil basuh tangan doket dengan dia. Macam mana? Nampak tak? Lepas tu kalau kita makan, kalau pun kita makan sikit, makan perlahan-lahan. Jangan kita habiskan orang. Faham tak? Sebab kesian orang tu tengah beri makan. Adab. Eh, banyak lagi. Ada terlalu banyak di pikiran gua cuy. Belum lagi bab satu tadi, ini lagi.
kita adab ni. Nak nak kita pergi hari raya kan. Adab jaga. Pergi bahari rumah orang bagi salam 3 kali. Dah dijawab bagi masuk baru masuk. Kalau bagi salam 3 kali dia tak nyaut, balik. Dah tak ada orang jawab, balik. Ah, aku nampak kipeh kau berpusing. Baik kau buka pintu ni. Lagi lagi tahu betul. Ha, jangan. Betul. Ini Nabi ajar ni. Dan Nabi ajar kalau kita bagi salam, kita menghadap pintu tu, jangan menghadap tepat depan pintu, ke tepi sedikit. Supaya bila tuan rumah buka pintu, masih terlindung aib dia. Nampak tak? Ha, itu sebab jangan depan-depan betul. Bila dia buka, dia nak buka pintu dengan bunyi tu, ke tepi sikit. Macam tu. Lepas itu kalau contoh kita bersama, assalamualaikum, kita nampak dia ada situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dia baik tak hati. Ingat, kita sebagai orang yang datang bagi salam, nampak orang tu ada kat situ, dia buat tak tahu sahaja. Berarti kita tidak sebagai tetamu ya, tak layak nak kecil hati. Dengar saya kak. Sebab tu rumah dia. Betul. Mungkin ada sesuatu. Kita pun baliklah. Nampaklah bang, baliklah. Dia ada tu, balik. Seminggu lepas tu cakap, bang, minggu lepas saya dah datang rumah bang, ingat nak ziarah kan, nak beraya. Tahu. Wah, aku nampak kau masa tu. Habis tu bang, apa cerita? Kau tak tahu masa tu aku baru lepas bergumpal dengan bini aku. Bergaduh kau tu, tahu bergaduh. Kalau aku bagi kau masuk dengan kau bergumpal dengan dia tu, aku tak nak. Oh iya, kau bang, baru tahu. Nampak? Macam tu, jangan bersangka-sangka. Kadang orang perempuan, kau mal. Oh iya, kenduri mah orang, marah orang tak datang mah dia. Ada orang tu. Siapa suruh balik-balik? Kita pergi rumah dia, pergi lah. Orang tu tak pergi rumah kita, nak baik macam mana? Dah, macam tu je. Jangan pening-pening kepala. Ramai lagi orang datang. Yang seorang tu keboh tu. Oh, tak apa kau, jaga. Kau tak datang kenduri aku, siap kau. Anak kau ada 5 lagi belum kahwin. Kau tengoklah, kahwin anak kau sok memang aku tak pergi. Dia tu. Jangan, mungkin ada cerita di sebaliknya. Kak Tipah bukan nama sebenar. Ada Tipah sini? Ada. Mana Tipah kan? Contoh bukan nama sebenar. Kak Tipah sampai hati Kak Tipah. Hari tu kenduri anak saya kahwin, Kak Tipah tak datang pun. Aku datang kenduri kau leha. Bukan nama sebenar juga. Aku datang kenduri anak kau kahwin. Dah sampai kat pintu gerbang sama pengantin baru tu. Aku dah sampai dari situ yang ada bunga-bunga kuning merah. Akak datang. Datang dah sampai situ, dah pek panggilan. Tu akak pusing balik. Lah, kenapa panggilan kecemasan? Faham lah kak? Itulah tu. Orang rumah abang kau bersalin. Rumah mana pula? Yang nombor 2 ni lah yang jago eh. Yang beranak dia, aku yang jago. Bertungku eh, berpantang eh, maka saat semua aku jago. Tu tanda nak kiamat tu tuan-tuan. Macam tu lah kan. Susah nak dapat tu. Tapi boleh jadi kan? Nampak cara orang perempuan golak tu, ada harapan lah kan? Tapi memang ya. Tapi kadang kita bersangka-sangka, kita jangan. Kemudian bila bagi salam, jangan tepat saya kata tadi. Sebab kadang-kadang tiba-tiba dia buka pintu lah, mengangkat dunia. Kan, kain tak berlipat, pinggan tu dah kering lah dengan makanan-makanan tak habis. Cawan yang itu yang dah bersamut pun masih ada atas meja tu. Kejap. Komen orang datang, komen. Dah clear. Macam tu. Lepas tu bila jangan lupa status kita siapa. Kita tetamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Kita pun masuk. Bila masuk dia kata, duduklah sini. Tak apa. Sana depan TV. Diamlah cakap nak duduk depan TV. Dia nak sambung drama yang dia tengok kat rumah tadi. Sambung kat rumah ni pula. Jangan. Lepas tu dah duduk tengok TV, kawan semua siaplah makanan, teh meja, ketupat apa semua. Bang, ni apa? Makanan dah siap ni. Bawa sini. La ilaha illallah tahu apa tu. Tamu adalah raja kali. Tu, jangan liar. Semuanya dilihat. Ini lubang ni pada tahun lepas kan. La ilaha illallah sahabat tu. Dia nampak. Dia cerita semua. Rumah orang tu tahu. Langsir ni berapa tahun lah. Kau sibuk betul. Tiga bakul kain tak berlipat ni. La ilaha illallah, jangan tahu. Laki dah marah. Kan aku cakap simpan dalam bilik. Dia marah bini dia. Benda tu tak boleh. Jangan. Satu lagi, jangan tanya soalan yang sensitif. Kan. Apa kau mok nak kau ni? Tu jangan tanya. Kau bila nak kahwin? Kan, macam saya main dulu, selalu gak orang tanya, maksudkan kita kahwin, iyalah, kita kan belajar. Kan, adik saya tu seorang, saya adik-beradik saya, semua cakap macam saya ni.
Tak ada yang lurus dah. Betul. Adik-adik saya Samsul Amri saya, Samsul Fazli, Samsul Hafiz, Samsul Hafizi, Syamira Hafiza. Semua tu belok-belok buat. Tergolak aku jual. Yo. Tu tanya bila kena kahwin? Ambil nak kahwin. Sampai tidak nak ambil cucu ni. Kan. Adik saya macam tu lah jawab. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa bulan 8. Bulan 8 tahun belum tahu. Macam tu lah jawab. Bulan 8 tapi tak payah. Tak tahu. Kau tu memilih mana? Memang aku dah pilih. Memang belasah tu tepi jalan. Meh kahwin dengan dia. Macam mana pula? Kan? Iyo. Waktu. Iyo. Tapi ada kadang ada orang tua tu dapat 2-3 kali pergi kahwin. Dah sihat tak sihat tu kahwin dia lagi. Iyo, ada. Dia cari kadang nak cik toman. Kan? Iyo. Tapi kalau tu tua ni kadang nak toman-toman pun tengoklah tahap kesihatan kita. Malam bertamu orang sibuk minyak wangi kau minyak angin. Allah. Kau bondor malam bertamu macam tu. Astagfirullahaladzim. Mana dah mati. Macam payah apa tu dalam sana. Tak ni cakap apa tu. Jangan menompah. Mana-mana menyusah diri berapa. Bolehlah buah tangan bagi hadiah cina hati ke orang tu. Tu satu bentuk. Satu bentuk bagai. Satu lagi pergi beraya sama orang. Jangan lama-lama. Selama lama dah menguap-nguap kawan rumah tu dah. Tak balik dia. Wah kawan tu saja. Wah menguap kan. Lepas tu balik dululah tuan rumah ni bubu dibasuh. Hei Doreh Bona nak balik. Ya kau duduk dia balik. Aduh hai. Tak apa basuh tuan. Lomba memang lantun-lantun nombak payah dah. Kali ni kelantun. Boli buah tangan. Poi mah orang. Macam tu sebab. Macam contoh kan orang kahwin ni kan tengok. Ni nak tunjuk satu rahim kan ni. Orang yang dah bernikah. Mereka menikah kadang-kadang dia menikah ni. Majlis kau ajak dia boleh hilang. Outdoor. Dia bergama outdoor. Baring-baring kat jalan kita pergi tu. Macam tu lah. Macam ni lah. Poi kat Majlis Besi Putrajaya. Ditarik ikan gaun tu macam ni lah. Sana kat dinding. Orang haji ambil wuduk tu lah 8 kali macam buku orang. Kain ni jangan jarang baju kan. Tu kena tengok tu. Anak kita ni jangan bagi. Kek Majlis Besi Putrajaya. Ditarik ikan gaun tu macam ni lah sana kat dinding. Orang haji ambil wuduk tu lah 8 kali macam buku orang. Kain ni jangan jarang baju kan. Tu kena tengok tu. Anak kita ni jangan bagi pakai baju pengantin yang jarang-jarang ni. Jangan. Berdosa mak ayah kan. Lepas tu make up tu. Cari yang sempurna. Dia tak tahulah jantan kau, betina kau tak tahu. Alah sama je kita. Mana sama? Ya, kawan tu semua senapang tu. Tahu senapang? Lahir marin ada senapang eh. Tak mana pari bila tu. Tiba jadi perempuan. Paning kepala. Dia cek usik anak kita. Tetap berdosok. Biar perempuan. Kau payah pun suruh abah ayo. Nah, mainnya. Papak. Bobodak. Dah gatuh-gatuh. Dah cukup. Iya. Baik dosok. Ya kan? Sumpah pening banget. Ya, lepas tu bila akad nikah dah selesai. Akad nikah dah selesai kan. Buat satu majlis penyerahan. Ni ramai tak buat dah. Abah omak pengantin dengan abah pengantin perempuan duduk menghadap pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Abah salah. Tunggu cuy, gua kayak gua udah enggak tahan, guys. Enggak pernah kayak kelayangan gitu. Oke cuy, mohon maaf ya, saya enggak bisa melanjutkan kalau kurang kalau kurang ingin tengok fullnya, nanti saya cantumkan di bawah cuy ya, link videonya dengan atau langsung aja ke channel Ustadz langsung cuy ya. Dan ya mungkin itu aja sih ya. Ini pening banget, gue gak bisa tahan banget. Aduh gak tahu kenapa kali ini tuh kelakar banget gitu ya. Entah mood saya yang bagus atau memang videonya yang kelakar, saya gak tahu cuy. Tapi aduh sumpah kayak panas gitu.
kita udah pakai aircon tapi panas banget gitu ya. Oke, dan moga ini video menghibur dan memberikan korang banyak pengajaran, dan mungkin saatnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Bye.